banyak basa-basi, langsung saja kami present kembali ke hadapan Anda kedua fighters yang sudah siap bertarung di laga malam hari ini. Fighters kita di sudut biru asal kota Bandung, 21 tahun, 160 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai, the assassin from Empire Muay Thai MMA, Muhammad Rehan. Sementara itu sang lawan di sudut merah asal Abuhu Maluku, 26 tahun 160 cm dengan disiplin bela diri kickboxing, the black bee from Proximo Papua, top team Samri Patis Samalu. Inspektur pertandingan pada malam hari ini, Bung Sino, a.k.a. Francino Tirta, ketua Dewan Juri Max Metino. Juri 1, Komarudin. Juri 2, Soma. Juri 3, Wit. Dan wasit kita, Komarudin. Fighters, selamat bertarung. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti selalu perintah saya, lindungi diri kalian tetap sehat, bermain sportif. Pecinta One Fight, inilah kelas Atom Weight, silakan Randolph. Terima kasih Ovi, langsung saja kelas Atom Weight 48 kg, sudut biru Muhammad Rehan dan sudut merah Samri Patis Samalo. Ini dia Bung Max, pertarungan yang kita tunggu-tunggu antara kedua striker nih Bu. Kedua striker, ini akan sangat menarik, saya berharap itulah 3 ronde mereka berjual beli pukulan. Jual beli pukulan, benar sekali. Lihat gerakannya sangat... Satu low kick, tendangan dilakukan. Mereka masih membaca. Wah, tendangan sekali. Masuk ya dari satu Samri. Tendangan masuk dari Samri. Tendangan low kick di hampir ditangkap oleh Muhammad Rehan. Sepertinya suaranya sakit tuh bunyinya. Itu beradu itu. Waduh. Sangat ya, sakit sangat sekali keras sepertinya. Sekali tendangan-tendangan pukulan. Bantingan dari satu Muhammad Rehan. Satu takedown dari Muhammad Rehan. Tidak disangka-sangka. Ini dia, Bung. Ya. Takedown masih ditahan dan berusaha di counter dengan pukulan-pukulan oleh Samri. Samri berusaha untuk bangkit berdiri. Betul sekali. Tapi tekanan ke arah pinggang sangat baik sekali dari Muhammad Rehan. Baik. Muhammad Rehan berhasil mendapat posisi side mount. Posisi side mount. Apa yang harus dilakukan oleh Samri dari posisi ini, Bu? Tentunya dia mesti menjauhkan pinggang ya, sehingga dia bisa memasukkan lutut atau dia berlutut untuk berdiri. Baik. Tapi tidak mudah karena pada saat ini oleh Rehan. Dia berhasil tuh. Dan langsung saja berhasil. Sepertinya dia mendengar. Komentar dari Bung Max ya. Dan langsung saja dibalikan takedown ya, luar biasa. Langsung saja dibalikan begitu saja. Nah ini loh, fenomena ini yang lucu ya, yang terjadi ya. Dua orang stand up fighter betul. Akhirnya mereka malah bergumul di bawah, malah bermain bawah. Iya. Banting-bantingannya juga bagus tadi. Sesuai prediksi Bung Max nih. Takedown dari Muhammad Rehan dan reversal bantingan dari Samri sangat bagus. Langsung saja mengambil Posisi back mount. Wah, back mount sudah melakukan. Posisi yang sangat berbahaya di sini. Apakah akan terjadi kuncian, Bung? Semoga, saya berharap mereka bangun lagi dan bertarung selama 3 ronde ya. Jual beli pukulan, benar. Karena mereka keduanya adalah ahli striking. Dua-duanya padahal striker, Bung. Ini ya, betul. Kalau sampai terjadi kuncian nih, Bung, ini sesuai dengan prediksi Bung Max. Biasanya yang terjadi, striker itu jarang belajar teknik defense dari RNC. Betul. Ya kan? Dibandingkan seorang grappler. Nah, ini biasanya malah fenomena yang terjadi adalah mereka seringkali tap. Karena mereka bisa melakukan submission dengan teknik-teknik kuncian, cekikan. Tapi mereka jarang melakukan teknik pertahanan. Baik. Jadi fenomena mereka tap di ronde-ronde awal pada saat striker berhadapan dengan striker, stand-up fighter, ini sering terjadi submission di ronde awal. Jadi bisa mengunci tapi nggak bisa bertahan, Bung, ya? Ya. Itulah fenomena yang terjadi sejak tahun 2016. Baik. Nah, saya berharap bahwa para petarung mereka ini mempelajari. Kuncian apa masuk, Bung? Ini kuncian sudah masuk ya. Sepertinya sudah dalam dan masuk. Tepat begitu saja Samri Patis Samalo, luar biasa. Luar biasa. Ini kemenangan pertama buat Samri ini, Bung. Membalas kekalahan debut dia kemarin, Bung. Pada saat berhadapan dengan Aminuddin. Luar biasa ya. Ini dia. Nah, takedown yang baik nih dari Muhammad Rehan. Padahal takedown dilakukan oleh Muhammad Rehan duluan, Bung. Ya. Kemudian akhirnya berhasil melakukan reversal di sini. Nih, dia mencoba berputar pinggangnya, menjauhkan pinggang dan berputar. Nah, di situ. Kedua lewat 32 detik dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah Samri Patis Samalo.